Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak TKB? Apakah semuanya sehat? Ustazah Ratin berdoa semoga semua kakak TKB selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Tetap semangat. Hari ini Ustazah Ratin mau mengajak kalian hafalan. Hafalan apa? Yang pertama kita mau menghafal Quran surat Al-Fil. Yang kedua, kita mau menghafal doa dijauhkan dari kemalasan. Dan yang ketiga, kita mau hafalan hadis anjuran kedermawanan. Sudah siap? Sudah ya? Yuk kita hafalan bersama-sama. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul Azim. Doa dijauhkan dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, jauhkan aku dari kemalangan dan kemalasan. Doa dijauhkan dari kemalasan. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, jauhkan aku dari kemalangan dan kemalasan. Hadis anjuran kedermawanan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada yang meminta-minta. Hadis anjuran dermawan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada yang meminta-minta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hafalan kita bertambah lagi ya. Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi anak-anak hebat TK At-Taqwa dalam menghafal ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.